Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik untuk kita, bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Suri teladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diikuti, diamalkan, dijalankan, maka orang tersebut akan berjumpa dengan Allah di akhirat nanti dalam keadaan selamat. Makanya ayat tersebut digandengkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kamu semua uswah hasanah, contoh yang baik, suri teladan yang sempurna bagi seseorang yang ingin berjumpa dengan Allah di hari akhirat nanti. Orang yang ingin selamat, orang yang ingin diridai oleh Allah, orang yang ingin diakui menjadi hamba Allah, orang yang ingin diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mensuri toladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mafhum mukhalafah daripada ayat tersebut, ketika seseorang itu hidupnya berlawanan, bertentangan, tidak mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diragukan orang itu nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Diragukan orang itu pulang ke akhirat dalam keadaan selamat. Kenapa? Karena kehidupan dia tidak mensuri toladani kehidupan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud daripada ayat tersebut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Telah ada pada kalian suri teladan yang sempurna pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kamu jalankan itu, ikuti itu, maka kamu akan berjumpa dengan Allah di akhirat dalam keadaan selamat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan, Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan ketaatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, dengan keikutsertaan kita dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mulut kita selalu mengatakan cinta Allah, walaupun kita berusaha untuk taat kepada Allah, tapi kalau kehidupan kita berbeda, jauh dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan kita tidak mencintai Allah dan bisa dipastikan kita tidak taat kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan wahai Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku, ikuti sunnahku, ikuti cara hidupku yang pernah aku contohkan kepada kalian, yang pernah aku ajarkan kepada kalian dalam kehidupan sehari-hari. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Digandengkan oleh Allah kecintaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'sil ilaha wa anta tudhhiru hubba wa hadha la'amri fil fi'ali badi' law kana hubbuka sadikan la'ata'ta innal muhibba liman yuhibbu muti. Kau mengatakan cinta kepada Allah, kau mengatakan cinta kepada Nabi, tapi amalan yang kau lakukan jauh daripada keinginan Allah dan Rasulnya.
Wa hadzal amri fil fi'ali badi. Inilah bid'ah terbesar. Bid'ah terbesar ketika seseorang mengatakan cinta kepada Allah tapi amalan dia bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kana hubbuka shadiqan la'ata'ta. Andaikan cinta kamu itu benar, kamu pasti taat kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena seseorang itu senantiasa akan taat kepada siapa yang dia cintai. Maka poin ini harus sama-sama kita pahami. Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita ingin taat kepada Allah, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan lain. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah. Kamu pasti akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Subhanallah. Luar biasa. Pahalanya dua dan besar-besar. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dicintai Allah dan diampuni dosanya oleh Allah. Terus mau apa lagi? Kalau sudah dapat dua itu mau apa lagi? Ingin apa lagi? Dicintai Allah. Allah yang punya segala-galanya. Allah yang punya dunia. Allah yang punya kita. Allah yang punya khazanah. Allah yang menentukan segala sesuatu. Allah yang kasih kita apa saja. Allah bisa perintahkan malaikat untuk mengurus urusan kita. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Maka kau juga harus mencintainya, ya Jibril. Pimpinan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencintai kita. Kenapa? Karena kita dicintai oleh Allah. Jibril mengumumkan kepada malaikat yang lain untuk mencintai kita. Untuk mencintai orang tersebut. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita. Maka menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW itu bukan sesuatu yang kecil. Itu bukan sesuatu yang remeh. Itu sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat menguntungkan kita. Keuntungannya dunia dan akhirat. Dicintai oleh Allah, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah.